sebuah cahaya, cahaya bersinar dari pohon itu. Di sebelah sini mungkin ada mustikanya. Mungkin bisa jadi ada bambu petuknya juga di sebelah sini karena saya berada di sebuah hutan ya, hutan bambu lagi, di mana hutan ini bersebelahan dengan makam kendil besi dan ada sebuah cahaya. Saya disambut oleh sebuah cahaya, cahaya bersinar dari pohon itu. Mungkin bisa jadi ada bambu petuknya juga di sebelah sini karena itu gaib ya. Hanya terlihat sebuah cahaya bersinar mencorot seperti itu. Mungkin bisa jadi ini sebuah pusaka atau bisa jadi ini adalah bambu petuk bercahaya berwarna kuning cerah. Saya tidak mau ngambil benda pusakanya, ya. Tadi saya lihat dan saya samperin saja ke sini. Di sini auranya sangat mistis sekali ya, teman-teman Pria Teno. Banyak ada sosok tuyul kecil-kecil. Ada 4 tuyul. Ya, di sebelah sini. Sedang bermain. Lari-larian mengitari bambu itu. 4 tuyul laki-laki semua. Kecil, tuyul itu kecil, hanya setinggi ini ya. Hanya memakai celana pendek mengitari bambu itu. Ini tuyul ini ada pemiliknya. Mungkin daerah sini saya tidak mau mengatakan siapa pemiliknya. Dan ini sedang jalan-jalan ceritanya. Jadi dia katanya beroperasinya malam. Di sini sudah terlihat sangat angker sekali, sangat mistis sekali. Banyak aura-aura, banyak energi-energi negatif berkumpul di sini. Ada cahaya kuning tadi di sebelah sini. Ada tuyul dan ada sosok nenek-nenek. Nenek-nenek di sebelah sini. Sosok nenek-nenek tua. Dia memakai kebaya, memakai apa? Kain berambut putih. Nenek ini adalah penunggu hutan ini. Beliau katanya penunggu hutan ini sejak lama sekali. Saya agak ngos-ngosan. Oke, terima kasih telah menyaksikan channel Tria Tenov. Jangan lupa subscribe. Salam misteri dua dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.